dia dah tak larat jaga mak dia sakit, terlantar, benda tu menyusahkan dia banyak belanja. Dia plan campak mak dia sendiri daripada apartmen dan bunuh mak dia. Ramai kita yang ada memori jangka masa pendek. Kita tak ingat memori kita waktu kita kecil. Dan itu menyebabkan bila kita membesar, kita tengok mak kita, ibu kita, kita nampak mak kita ni asyik tak puas hati dengan kita. Buat ni salah, buat tu salah. Ada je lah benda yang tak kena. Dan bila orang kata, ingatlah, kenanglah jasa ibu, ada sebahagian kita yang fikir, jasa apa? Dan kita mula sampai ke tahap ada sebahagiannya membanding-bandingkan. Tengok orang lain, mak dia sporting. Mak dia lagi best. Dan kadang-kadang benda ni berlarutan apabila kita dah ada kerjaya, kita lupakan. Kita tak rasa perlu mendekati, perlu menjaga kebajikan mak kita. Kita rasa macam, kejayaan aku ni, mak aku mana ada terlibat? Ni aku belajar sendiri, aku usaha sendiri. Mak aku beletih adalah. Inilah bagaimana sebahagian besar kita tergelincir dalam hidup. Sehingga kan apabila kita buka Quran, luar biasa berbakti kepada ibu dan ayah, khususnya ibu ni, diletakkan tangga kedua selepas beriman dan menjaga akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita baca berita hari ini, kita dapati benda-benda yang tak masuk akal. Baru ni saya tengok dekat Twitter, ada seorang lelaki di sebuah negara, dia dah tak larat jaga mak dia sakit, terlantar, benda tu menyusahkan dia banyak belanja. Dia plan campak mak dia sendiri daripada apartmen dan bunuh mak dia. Tapi dia report dekat polis, dia beritahu mak dia bunuh diri. Lepas beberapa bulan apabila disemak CCTV dan ada benda-benda yang tak bersambung penceritaan itu, dia jumpa akhirnya, oh, dia sebenarnya bunuh mak dia. Hari ini ramai orang juga ambil shortcut. Kita hantar je lah pergi ke mana-mana. Ada yang lebih teruk, dia biarkan je mak dia seorang-seorang. Dan Nabi SAW, orang yang sempat dengan ibunya hanya ketika umur 6 tahun. Tapi apabila dewasa, Nabi lalu dekat kubur ibunya, Nabi menangis teresak-esak. Sehingga para sahabat pun menangis dalam keadaan mereka tak tahu masa tu ni kenapa Nabi nangis ni. Nabi nangis rupanya kerana cinta dan rindu kepada seorang ibu. Dan sangat popular. Ni kisah yang ajaib dalam sirah Nabi SAW. Kisah tentang seorang lelaki yang tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tetapi diceritakan oleh Nabi SAW. Nama dia Uwais Al-Qarni. Seorang anak muda yang tinggal di Yaman. Dia ni Allah SWT uji dia dengan sakit kusta. Satu badan dia sakit kusta. Dan dia tidak ada adik-adik lain, dan dia yang jaga mak dia yang dah tua, dah sakit. Dia jaga dengan penuh taat. Sampaikan apabila datang berita, apabila orang pergi berdagang ke Mekah, orang beritahu dekat Mekah ni ada seorang Nabi. Seterusnya bila Nabi ke Madinah, makin kuat kedudukan Nabi SAW, makin popular. Orang semua berkata, pergilah ke Madinah, jumpa dengan Nabi. Dia ni adalah Nabi akhir zaman. So Uwais ni, dia pun teringin nak jumpa. Tapi dia tak boleh nak tinggalkan mak dia. Dan satu hari mak dia bagi kebenaran. Dia beritahu pada Uwais, Uwais, kau boleh pergi, tetapi kau hanya boleh duduk di Madinah sehari atau dua hari. Tak boleh lebih. Kau kena balik. Tak ada orang jaga ibu. So bayangkan, saudara-saudari, kawan-kawan, daripada Yaman nak pergi Madinah ni, makan masa hampir satu bulan perjalanan. Dia sampai di Madinah, nak dijadikan cerita, Nabi tak ada dekat Madinah. Nabi dah keluar pergi ekspedisi di luar. Dan Nabi tak akan balik dalam masa sehari dua hari. Kena tunggu paling kurang seminggu. Dan Uwais bayangkan, dengan kalau dapat jumpa Nabi ni, status dia akan bertukar menjadi sahabat Nabi. Sebab dia dapat jumpa dengan Nabi. Dan itu kelebihan dan yang luar biasa. Tapi sebabkan dia taat, dia kasih, dia patuh kepada syarat yang mak dia letakkan, dia balik semula selepas dua hari. Sampai semula ke pangkuan ibu dia. Kalau ikutkan, tak ada siapa pun tahu kisah tentang Uwais. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan Jibril alaihi salam turun kepada Nabi SAW, bagi tahu
Dan Nabi beritahu kepada para sahabat, kalau kamu ada kesempatan bertemu dengan seorang lelaki ini, nama dia Uwais, daripada suku kaum Murad, daripada Qarn. Kalau kamu jumpa dengan dia, kamu akan dapati dia dulu ada kusta. Satu badan, Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan dia kecuali sebesar satu dirham. Satu dirham ni macam shilling 50 sen lah. Ada satu bekas tinggal sebagai kesan. Dan para sahabat ni semua teruja. Siapa lelaki ni? Nabi kata, kalau kamu jumpa dengan dia, ketahuilah kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan perkenankan sumpah dia. Doa dia mustajab. Kalau kamu jumpa, kamu minta dia mohon ampun untuk kamu. Setiap tahun para sahabat cari lelaki ini. Sampailah ketika Umar Al-Khattab jadi khalifah, ini ketua negara ni, presiden, perdana menteri. Setiap kali ada rombongan haji yang datang ke Mekah daripada Yaman, Umar Al-Khattab akan pergi ke kemah-kemah orang-orang Yaman ni, tanya, ada tak Uwais Al-Qarni dalam kalangan kamu? Ada tak Uwais Al-Qarni? Sehinggalah pada satu tahun, Uwais Al-Qarni ada. Dia berjumpa. Dia kata, adakah engkau Uwais? Engkau ada penyakit kusta yang Allah sembuhkan hanya sebesar tinggal satu dirham? Dia kata, ya. Kau daripada Yaman? Ya. Kau daripada suku Murad, daripada Qarn? Ya. Semua ya. Semua checklist tu dia tick. Dan dia kata, engkau ada seorang ibu dan kau jaga ibu kau? Dia kata, ya. Dan Amirul Mukminin, ketua orang Islam ni, presiden, kalau sampai Nabi kata, kalau ada Nabi, tak ada Nabi selepas Nabi Muhammad ya, tapi Nabi kata, kalau ada Nabi selepas aku, Omar lah yang akan jadi Nabi. Omar datang kepada Uwais dan kata, tolong doakan untuk aku keampunan. Dan Uwais kata, uish, aku nak doakan kau. Kau lah doakan aku. Omar Khattab kata, Nabi pesan pada kamu, kalau jumpa dengan kau, mohon doa daripada kau. Inilah dia kelebihan seorang lelaki yang, dan termasuk juga seorang perempuan, dia menjaga ibu dia. Yang pertama, Allah akan berikan dia kedudukan, doa dia mustajab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada masalah, cuba lihat bagaimana hubungan kita dengan ibu dan ayah, khususnya ibu. Hari ini ramai orang sebut, seorang ibu barangkali boleh jaga 10 anak. Dia sanggup bergolok gadai jaga anak, tapi 10 orang anak belum tentu dapat menjaga seorang ibu. So kalau kita lihat hari ini, kita tengok kehidupan dengan gaji, dengan kerjaya, dengan kita sendiri kemudian berkahwin, ada anak, jangan sekali-kali semua itu menyilaukan mata kita daripada melihat ibu kita yang sudah tua. Jangan lupa bertanya khabar, jangan lupa soal makan minum dan kebajikan mereka. Kalau nampak hidup macam serabut, semua benda tak jadi, tak ada ketenangan, kunci pertama adalah lihat bagaimana hubungan kita dengan ibu kita. Lihat balik, balik kampung, telefon, tanya soalan, tanya khabar. Ambil tahu dengan serius. Kerana ada orang yang mungkin sangka, oh sibuk mak, tak sempat. Nak balik raya pun sebahagiannya berkira, alah nanti nak kena habiskan duit ni, bajet balik kampung. Tak apalah mak, nantilah tahun kemudian dan sebagainya. Sedangkan dia tak tahu kalau dia balik, dia menggembirakan hati ibu dia walaupun sedetik. Itu yang sebenarnya nanti akan membuka pintu rezeki. Dan Nabi kata, syurga seorang anak, tiketnya, pintunya ada di bawah tapak kaki seorang ibu. Dalam pengorbanan yang sanggup kita lakukan mencapai perkara-perkara besar, jangan lupa pengorbanan seorang anak kepada seorang ibu yang telah mengandungkan kita, menyusukan kita dan menjaga kita dengan sebaik mungkin. Hari ini kita menjadi seorang dewasa yang boleh berjalan, yang boleh bercakap, menempa nama, jadi besar dalam kalangan masyarakat. Semuanya bermula dengan seorang ibu yang telah berkorban. Jangan lupa sebagai anak, kita berkorban untuk seorang ibu. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.